Tony Chopper diketahui memiliki bounty paling kecil di antara kru bajak laut topi jerami lainnya. Dalam One Piece 1053 terungkap alasan mengapa harga bounty Chopper paling kecil. Seperti yang diketahui, Chopper adalah dokter di kapal bajak laut topi jerami. Ia selalu mendapatkan harga bounty paling tidak layak di One Piece. Bahkan nilai bounty pertama Chopper yang diakui adalah 50 berry. Tetapi harga bounty-nya pernah meningkat setelah arc Dressrosa, yakni menjadi 100 berry. Mengingat peran Chopper itu melakukan banyak tindakan penyelamatan penting. Jadi sebenarnya harga bounty Chopper kecil adalah karena dikira hewan peliharaan kru topi jerami yang menyukai permen. Jika marinir hanya menganggap hewan peliharaan, mungkin saja harga bounty Chopper tidak akan pernah naik.